Ya, selamat siang. Kali ini saya akan berbagi ya, yaitu inverter gritty atau on grid, inverter on grid, supaya tidak cepat panas. Dia punya temperaturnya dan akan stabil, yaitu dengan cara menambahkan heatsink, alat heatsink atau plat heatsink, supaya dia panasnya merata dan temperaturnya stabil. Oke, langsung kita menuju ke inverternya. Ya, jadi inverternya seperti ini ya, yang berwarna merah, yaitu inverter gritty atau on grid, yang biasanya langsung tanpa aki atau baterai, langsung ke PLN dari solar panel. Input dan outputnya ke PLN. Jadi di sini masih proses dia seperti di depan ini ya. Dia punya displaynya ini menunjukkan 224 volt, 1,2 ampere. 260 sampai dengan 300 watt kapasitasnya. Karena saya masih mencoba memakai solar panelnya 200 WP kali 2 jadi 400 WP. Nah, ini kipasnya sedang berputar ya. Jadi temperaturnya, dia sistem kipasnya jika temperaturnya sudah tercapai, maka kipas akan on dan berputar. Jadi sistem kerja kipas inverter on grid atau gritty ini, dia memakai sensor temperatur, yang mana sensor itu ditempelkan ke heatsink di dalam. Dan jika heatsink mulai hangat atau hangat, maka temperatur sudah tercapai, maka kipas akan on dan berputar. Ya, seperti itu sistem kerja dia punya kipas pendingin pada on grid atau gritty inverter ini. Nah, jadi penampakan dari samping seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman jangan di skip ya nontonnya ya, supaya nonton sampai habis supaya tidak ada yang terlewati. Nah, ini ya, saya menambahkan pendinginnya ya, seperti ini ya. Ini heatsink, heatsink yang mempunyai sirip. Siripnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sirip ya. Heatsinknya dengan berukuran 10 cm kali 25 cm. Jadi saya membeli 2, banyak di marketplace yang jual heatsink sirip ini. Dengan harga 1 keping ini ya, satu keping ini dengan ukuran 10 kali 25 40.000. Jadi saya pakai 2. Nah, heatsink ini berfungsi banyak ya. Jadi
panas atau hangat yang di body ini akan tersebar ke bawah, ke heat sink ini. Nah, jadi untuk temperatur dia akan stabil. Nah, dengan adanya heat sink ini, berarti si MOSFET temperaturnya akan stabil terus ya, dan akan memperpanjang umur daripada inverter on grid ini atau Gretty ini. Jadi bisa menambah awet dia punya umurnya. Nah, karena pemakaian untuk temperatur tidak akan tinggi, dia panas menyebar rata dan stabil. Oke kawan, jangan di skip ya nontonnya, jadi supaya tidak ketinggalan, kita berbagi untuk penggemar PLTS ini. Nah, jadi tampak sampingnya seperti ini ya. Tuh. Dia bodinya, bawahnya kita tambah heatsink. Dan panasnya akan terserap ke bawah. Ini kalau dari samping ya. Seperti ini. Nah, ini lagi panas lumayan ya. Dia punya wattnya, menghasilkannya sekarang ini yaitu mencapai 200 sampai 300 watt. Ya, lumayan dapat subsidi listrik dari inverter Gretty ini. Nah, jadi sistem pendingin atau coolingnya seperti ini teman-teman ya, supaya inverternya awet dan tahan lama, bisa berumur panjang. Nah, itu ya teman-teman, saya kira penjelasan kali ini sudah cukup ya, dengan penambahan heatsink di inverter. Jangan lupa di like dan subscribe atau di share ke kawan-kawan lainnya jika ingin berbagi atau berinovasi dengan cara-cara eksperimen. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.